واتقوا الله إن الله سميع عليم. Makanya tadi ayat yang ada di dalam surat At-Taubah kan jelas, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَاجِلًا. Segera, lihat hasil daripada praktek-praktek menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Lihat antum cek di dalam tataran realita, baik level negara, masyarakat hancur. Ekonomi tidak ngikutin Allah dan Rasulnya, hancur. Lihat sekarang ini, kehancuran dampak daripada berkembangnya riba di sekitar kita. Ya Allah juga fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihku. Siapa yang bermuamalah riba, izinkan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Memang menang perang sama Allah dan Rasulnya? Enggak bakal. Kehancuran ekonomi, kehancuran tatanan sosial. Lihat itu riba. Makanya Rasulullah menjelaskan lima dampak daripada pelanggaran di dalam hadisnya. Khamsun idza tulibtum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada lima bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menemuinya. Di antaranya, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu ila fashafihimu ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimu alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa berzinaan, merajalela di suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan ta'un dan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yang kedua, walam yangkusul mikyala wal mizan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran timbangan dan termasuk nyunatin anggaran. Illa ukhidu bisinina wa syiddatil ma'una wa juri sultan, melainkan Allah akan timpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Lihat sekarang ikhwah sekalian, kejahatan pemimpin-pemimpin penguasa di seluruh dunia Islam. Akibat apa? Ini yang tidak diperhatikan oleh umat. Ini yang tidak diperhatikan oleh rakyat. Mereka membiasakan pungli, membiasakan korupsi, membiasakan potong sana potong sini, takaran timbangan dikurangin, disunatin, akhirnya apa? Paceklik, sulit hidup, jahatnya pemimpin. Siapa yang ngomong? Rasulullah, bukan saya. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawla albaha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan. Maksudnya hujan yang barokah, hujan yang baik. Yang diturunkan Allah adalah hujan yang mengakibatkan banjir, hujan yang menimbulkan hama, hujan yang memicu berbagai macam bencana alam. Kenapa? Karena umatnya melakukan penyimpangan yang sangat fundamental, yaitu fondamen ekonomi, yaitu zakat. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa ukhidu bisinin wa sinin.
Walam yanqudu ahdallahi wa rasuli illa sallatallahu alaihi maduwan wa akhadu ba'dama fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar janji Allah, janji Rasul, alias menelantarkan Al-Quran dan Sunnah, melainkan Allah akan kuasakan kepada mereka penjajah dan mengambil sebagian dari kekayaan yang atas, yang daratan, yang lautan dikuras habis. Kenapa? Karena mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, وَمَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. Tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ. Dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah yang terbaik. إِلَّا جَعْلَ اللَّهُ بَأْسَوْ بَيْنَهُمْ. Melainkan Allah jadikan mereka itu dirundung konflik yang tidak pernah mendapat jalan keluar dan solusinya. Antum cek aja Pak, pertikaian umat ini katanya ini kurang terwujud kerukunan umat beragama. Apa selesai? Enggak. Bukan di situ solusi daripada persatuan dan kesatuan. Bukan sekarang ini kita anjurkan mereka untuk mengucapkan selamat Natal, yang Kristen selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak. Dicampur adukkan antara ajaran satu dengan ajaran yang lainnya. Satu dengan lainnya disuruh untuk mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Solusi utama adalah kita tegakkan aturan Allah. InsyaAllah kalau itu tegak, semua akan mendapatkan hak-hak sesuai dengan porsinya. Lihat aja. Emang Rasulullah memaksa orang-orang non-Muslim di Madinah itu masuk Islam? Tidak. Bahkan Rasulullah memberikan hak penuh kepada Yahudi. Hak penuh kepada agama lain untuk beribadah. Lihat piagam Madinah. Tapi sekarang ini kacau balau. Pertikaian di mana-mana. Konsleting sosial. Bahkan disebut dengan bahasa sekarang itu terjadi segregasi, keterbelahan sosial yang sangat fatal dan sangat menganga. Hampir tidak bisa ditemukan. Belum lagi di sana sekte, kelompok, firqah, masya Allah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan apa? Simbolnya, alma maternya, ada ART-nya, dan bangga dengan apa? Merek-merek yang diunggulkan di organisasinya. Simbol-simbol organisasinya, ritual-ritual organisasinya itu. Masing-masing kan punya ritual yang ya satu dengan yang lainnya itu tidak bisa ketemu. Tuh ya, nasallahu alaihi wa sallam.